kepada kita bersama. Dengan tuan-tuan dan puan, handphone dan tuan, harapan tuan Syekh selalu berpesan bahawa pemain bola pun tak bawa handphone dia ke dalam padang tuan. Kita juga hendaknya kita dalam fokus kita kepada apa yang beliau nak berikan dan juga dalam ibadah kepada Allah SWT. Pertama-tama masyukurah tuan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Habibi Rabbil Alamin Abdul Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Insyaallah kita akan mengambil masa sampai kepada pukul 9.38 menit, dalam 30 menit daripada sekarang. Hidup ini adalah perjuangan dan pengorbanan. Maka dengan kita terlebih dahulu kita mengenali tentang hakikat hidup, yang dengan segala kelengkapan dan juga dengan segala fasiliti, dengan berbagai macam nikmat yang Allah bagikan kepada kita, yang tadi pada masa kita berbuka puasa bersama, macam-macam jenis makanan yang kita makan, dengan ikannya, dengan gulainya, dengan nasinya, lauk pauknya, buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi dengan kita tidak dapat menghitung dalam berapa banyak jenis-jenis yang dimakan, dalam berapa banyak jenis-jenis yang diminum, dan juga tidak dapat dihitung dalam berapa banyak jenis-jenis yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk pakaiannya, untuk tempat tinggalnya, untuk kendaraannya, untuk perobatannya, untuk kecantikannya, untuk kemewahannya, kenyamanannya, keseletaannya, keselesaannya, kecanggihannya, kemodernannya. Ini kesemuanya ternyata lengkap, komplit Allah sediakan untuk kita dalam rangka untuk menunjang kehidupan. Agar dengan kita boleh hidup dengan selesa, agar dengan kita boleh hidup dengan nyaman, yang memang keperluannya kita perlukan itu adalah udara yang sejuk, ada penyejuknya. Yang kalau memang keperluannya kita perlukan itu adalah pemanasannya, ada alat pemanasnya. Yang kalau memang keperluannya kita perlukan itu untuk kebersihan, ada alat-alat untuk membersihkan pakaian kita, kereta kita, rumah kita, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita tidak akan mampu untuk bersenaraikan dalam berapa banyak jumlah bilangan nikmat-nikmat yang Allah persembahkan kepada kita tanpa ada sembarang bayaran. Apakah itu kira-kira dengan tanah yang subur? Apakah kira-kira itu dengan air yang banyak? Apakah itu kira-kira dengan udara yang memenuhi ruangan? Ya, kalau dengan kita diberikan usia sampai sekian ribu tahun sekalipun, tetap saja peruntukan untuk kita makan dan minum di atas permukaan bumi ini tidak akan habis. Kalau seandainya dengan kita diberikan peluang hidup sampai sekian puluh ribu tahun sekalipun, tetap saja dengan udara yang dihirup, dengan air yang diminum, dengan makanan yang dimakan, itu tidak akan berkesudahan. Kenapa? Sebab Allah nak tunjukkan salah satu atau sejumlah sekian daripada sifat Allah, Al-Ghaniyu yang maha kaya, Al-Karimu yang maha pemurah, As-Sakhi yang maha pemberi, yang maha pemurah. Itu diantara daripada sifat Allah Jalla wa'ala. Sehingga seketika Allah memberikan satu pemberian kepada kita yang hidup di atas permukaan bumi, bukan setakat dengan kita saja, segenap makhluk Allah tanpa ada batasan, tidak akan dapat dihitung. Mungkin barangkali dengan kita mampu menyenaraikan jumlah bilangan makanan yang ada di negara kita. Tapi bagaimana kalau kita campur dengan makanan untuk ASEAN, makanan untuk Afrika, makanan untuk Amerika, makanan untuk Eropa, itu tidak akan dapat dihitung. Itu baru dengan jenis makanan yang dimakan.
Kemudian pula dengan tanah yang subur, terserah dengan kita, kita nak bercocok tanam, kita nak tanam apa saja, apakah mangga, apakah durian, apakah rambutan, apakah cempada, keperluan-keperluan yang kalian perlukan, seleranya kalian itu Asiawi, Asia, Amerikani, Eropa, atau juga dengan Afrika, atau seperti apa, itu ternyata dengan tanaman dan juga dengan buah-buahnya pun juga sesuai ikut iklim dan juga sesuai ikut tempat masing-masing. Makanan buah-buahan yang ada di sini tidak ada di Amerika. Ada buah-buahan di Amerika tidak ada di negara kita. Ada di Afrika tidak ada di Asia. Sesuai dengan udara dan juga sesuai dengan kehidupannya. Ini diantara jadi pada leluasa kudrat yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Aku maha kaya, aku maha perkasa, aku maha hebat, aku maha pemurah, aku maha pemberi. Aku tidak beda-bedakan apakah kamu yang namanya manusia, atau dia yang namanya binatang, atau itu yang namanya tanaman, yang namanya tumbuh-tumbuhan. Masing-masing mengambil makanan dan keperluannya daripada dunia sesuai dengan keperluan-keperluan yang diperlukan. Tapi bagaimanapun, kalau kita senaraikan segala-galanya tadi itu, yang tumbuh, yang hidup, yang bergerak, yang dipakai, yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk keperluan hidup, ternyata daripada ujung ke ujung dan juga daripada atas ke bawah, daripada muka ke belakang, utara dan selatannya, timur dan baratnya, tidak ada yang terkecuali, melainkan semuanya itu Allah ciptakan untuk manusia. Bagus, ini hakikat daripada hidup. Berarti segala-galanya Allah ciptakan adalah untuk kita. Nah, jadi untuk apa saja kehidupan yang Allah berikan kepada manusia, yang dimakan, tadi kita makan, tadi kita minum, kita kawin, kita dengan adik-adik, kita dengan sanak saudara, kita dengan barisan, kita dengan pakatan, santai saja, jangan terlalu tegang. Kita dengan pakatan, kita dengan harapan, kita dengan barisan, kita dengan bulan dan bintang, kita dengan parti-parti politiknya, di mana daripada beberapa perkara yang kita sebutkan tadi itu kesemuanya demi untuk menunjang kehidupan kita di atas permukaan bumi ini, yang kehidupan itu hakikatnya adalah perjuangan. Tapi dalam arti yang sama nanti pertanyaannya, berjuang untuk apa? Harus ada matlamat hidup, harus ada tujuan. Apakah berjuangnya untuk politik? Apakah berjuangnya untuk ekonomi? Apakah berjuangnya untuk kecantikan? Apakah berjuangnya untuk ketenangan? Apakah berjuang-perjuangannya untuk kemodernan, untuk kemajuan, untuk teknologi? Itu kita kena pastikan. Maka untuk kepastiannya, Allah tidak menunggu jawabannya, tidak menunggu ulasannya, tidak menunggu keterangannya daripada makhluk. Sejak daripada azali Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti dengan ayat yang dinyatakan tadi itu, di mana Allah tidak menciptakan jin manusia melainkan untuk ubudiyah, melainkan untuk agama, untuk kita bakti dan taat kepada sang pencipta. Berarti kalau seperti itu, pengorbanannya demi untuk agama, pengorbanannya demi untuk ilmu, pengorbanannya demi untuk ibadah, perjuangan yang dengan kita berjuang untuk melawan segala-galanya agar perekonomian kita boleh stabil, agar hutang kita yang jumlahnya sudah mencapai sampai 1 triliun. Tak tahu 1 triliun itu dolar ke ringgit kan? Katanya asal 800, sekarang jadi 1 triliun. Nah, tak tahu lah, kenapa lebih 200 pula. Mungkin bunganya barangkali, faedahnya. Ya Allah, ya Rahman, Rahimin. Jadi perjuangan kita tadi itu untuk kita menyelesaikan hutang piutang kita, perjuangan kita untuk kita menyelesaikan income tax-nya, perjuangan kita untuk kita menyelesaikan GST-nya, pengorbanan kita demi untuk pembangunannya, untuk teknologinya, untuk keselesaan dan juga untuk kenyamanannya, itu berjuang dalam rangka yang nanti kita akan berkorban. Setelah kita dapatkan segala-galanya dengan politik yang stabil, dengan perekonomian yang besar, dengan jasmani yang sehat, dengan keperluan yang terpenuhi, maka dengan kita akan berkorban demi untuk apa saja, demi untuk 3 matlamat. Insya Allah tidak akan luput 3 matlamat. Matlamat yang pertama untuk ilmu, kedua untuk ibadah, yang ketiga untuk agama.
atau dengan simpulnya itu adalah untuk dengan simpulnya atau untuk agama, apakah itu dengan akidahnya, dengan syariat dan hakikatnya, apakah itu dengan iman dan Islam dan juga dengan ihsannya, apakah kira-kira itu dengan syariat, tarikat dan juga dengan hakikatnya, itu kesemuanya demi untuk ibadah, demi untuk agama, demi untuk masa depan yang abadi yang akan kita tuju dalam beberapa waktu saja. Tidak ada yang abadi. Yang walaupun kita di sini berjumpa sekali setahun, tapi ternyata tiap tahun semalam tuh masih ada yang agak hitam-hitam lagi, ternyata sudah hampir putih semuanya. Semalam tuh masih hitam semuanya, ternyata sudah bertaburan janggut putih di dagu kita. Semalam tuh tak pakai spek mata, ternyata sekarang sudah pakai spek mata. Semalam tuh rambut masih hitam, sekarang sudah bertaburan hutang di sana sini, uban di sana sini. Semalam tuh tak pakai tongkat, sekarang sudah pakai tongkat kesana dan kemari. Ini hakikat. Maknanya yang macam mana pun kita akan pergi. Pada tuh Al-Imam Asy-Syafi'i ditanya, kenapa dengan belas sejak muda lagi? Mungkin seusia imam kita sudah pakai tongkat. Saya belum pakai tongkat lagi, masih muda lagi. Dalam umur 40-an belas sudah pakai tongkat. Pada tuh ditanya, ya imam, kenapa dengan Imam Syafi'i pakai tongkat? Pada dengan imam masih gagah perkasa. Supaya aku selalu sedar dan ingat bahwasanya aku ini musafir menuju Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, tidak ada yang selama-lamanya. Maka dengan matlamat juga dengan target tadi itu, insya Allah yang dengan kita mampu untuk mengkondisikan, untuk memanage kehidupan kita itu akan jadi seperti apa. Kita matlamatkan untuk ilmu, ilmu untuk kita amalkan, dan itu adalah agama, demi untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, demi untuk kita mendapatkan ridha dan restu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pusingan yang pertama ini, dalam 15 menit yang pertama kita paham tentang hakikat hidup dengan berbagai anugerah, dengan berbagai pemberian, dengan berbagai nikmat, dengan berbagai ijlal dan ikram daripada Allah kepada kita, dapat kita pahami agar dengan hidup kita yang penuh pengorbanan, yang penuh cabaran, yang penuh cobaan dan ujian ini kita matlamatkan agar bagaimana dengan kita, kita mendapatkan yang terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti perjuangannya yang pertama, pengorbanannya yang kedua, demi untuk agama, demi untuk kebahagiaan yang selama-lamanya. Kebahagiaan yang kalau pada waktu kita di dunia dalam batasan usia 80 tahun, 90 tahun, kalau pada waktu kita tidak mampu untuk meraihnya, kita tidak ada peluang kedua untuk kembali. Kalau terlupa, tak cukup duit, tak punya kemampuan untuk beli rumah di Jalan Duta, masih boleh beli di Bukit Beruntung, Bukit Jelontong. Tak boleh di Bukit Jelontong, Bukit Beruntung. Bukit Beruntung rumah murah sana, setakat 50,000 RM pun dah dapat. Banyak unit-unit yang terbiar yang tak tahu siapa tuannya pun juga banyak di situ. Apakah kita boleh duduk di sana? Wallahu a'lam. Tapi yang secara pasti perbedaan sangat ketara antara Bukit Jelontong dengan Bukit Beruntung. Bukit Beruntung ada bukit lagi di sebelah sananya, Bukit Sentosa. Nah, jadi karena Sentosa lah kalau kita duduk di situ. Jadi tidak boleh duduk di Bukit Jelontong, di Bukit Beruntung. Masih ada peluang untuk kita beli rumah di sana sini. Masih ada peluang untuk kita, kalau sana rumah kita sudah buruk, kita renovasi, kita renovasi rumah kita, insya Allah akan jadi bagus. Tapi kalau pada tutup persiapan akhirat kita sudah keburu mati, kita tidak boleh merayu. Tidak ada rayuan, tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi, tidak ada permohonan, tidak ada ulang balik bahasa. Itu dengan yang dibahasakan, bahasa yang dibahasakan keputusan mu'tamad. Kalau sudah nyawa keluar daripada jasad seseorang, seseorang itu tidak akan mungkin kembali hidup ke dunia. Maka hanya tidak lebih daripada melihat dan diperlihatkan, menyaksikan dan dipersaksikan dengan perjalanan hidupnya sejak daripada itu dia balik sampai dia menghembuskan napas yang terakhir, mudah-mudahan dengan iringan La ilaha illallah. Itu yang paling mahal. Bukan yang mahal itu GST dipadamkan, bebas tol,
minyak turun setengah liter 1 ringgit sesuku, setengahnya bukan seletarnya turun, tapi setengahnya letarannya pun juga turun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi agar macam mana satu persatu, apakah itu dengan organnya, dengan amalannya, dengan rentaknya, atau juga dengan peluang dan juga dengan napasnya, semuanya akan menjadi asbab untuk mendapatkan kemudahan, menjadi asbab kemudahan untuk kita mengucap pada detik-detik yang terakhir. Sebab itu yang paling menentukan husnul akibat dengan kesudahan yang bagus. Alhamdulillah. Jadi hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan. Berkorban demi untuk apa saja? Demi untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Pengorbanan untuk apa saja? Demi untuk ibadah. Ya Allah ya Rahman Rahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Apa yang kita lakukan? Duit belanja banyak, bisnis politik bulan bintang, bukit bintang, jalan tol, jalan apa kita tinggalkan, urusannya kita tinggalkan, yang dengan kita porset tenaga dalam rangka untuk kita mendapatkan amal ubudiah yang baik, dalam rangka untuk kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, dalam rangka untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita berkorban demi untuk ibadah, demi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, kita tinggalkan politiknya, kita tinggalkan kampung alamannya, adik-adiknya, sanak saudaranya, bisnisnya, ekonominya, segala keperluan hidup yang kita perlukan dalam hidup, yang ada pirari-pirari kita tinggalkan. Jadi kalau dalam rangka untuk ibadah, kalau langkah dalam untuk ibadah, takkan yang pada itu kita pergi ke Mekah, kita mampu untuk tinggalkan rumah di Bukit Jeluntung, atau juga di Jalan Duta, atau juga di mana saja tempat kediaman kita, rumah kita tinggalkan, Bentley kita tinggalkan, Ferrari kita tinggalkan, Lamborghini kita tinggalkan, Hummer, Hemar kita tinggalkan, Jinto, Jin Ibnit kita tinggalkan, Beza sama-sama kita tinggalkan. Kalau mampu untuk meninggalkan segala-galanya tadi itu dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah Jalla wa'ala. Dan juga pada hari Jumat, besok Kamis, Jumat berikutnya, lusa Jumat, kita juga harus mampu untuk meninggalkan segala-galanya dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah. Kenapa? Sebab itu adalah matlamat hidup. Matlamat hidup untuk ilmu. Makanya ulama-ulama kita dahulu mampu untuk menghabiskan waktu, umur, tenaga, duit dalam rangka untuk ilmu, waktu untuk ilmu, waktu untuk agama. Sebanyak apapun pengorbanan waktu yang mereka lakukan, sebanyak apapun duit yang mereka habiskan dalam rangka untuk mengejar ilmu Allah Jalla wa'ala, dalam rangka untuk melaksanakan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi setelah kita tinggalkan segala-galanya, ada satu cerita yang agak pelik, di mana dengan Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man membayar kepada petugas yang mengatur keluar masuknya jamaah haji ke dalam Ka'bah. Mudah-mudahan kalau Allah bagi peluang, ya siapa tahulah, kalau abang nanti jadi menteri penerangan kah, atau jadi menteri di dalam negeri-negara kah, Allah bagi peluang semacam itu, pergi ke Mekah, kita diberikan peluang masuk ke dalam Ka'bah, terus main juara kat di situ, setakat kita setakat tengoknya, tak lebih daripada tengok dan dengar, tapi kita belum pernah lagi sembahyang di dalam Al-Ka'batul Musharrafah, menghadapnya sudah daripada segala penjuru. Apakah daripada arah Multazam, apakah daripada arah Bayat Makam Ibrahim, atau daripada Hijr Ismail, atau di antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, atau antara dua rukun Asy-Syamiyaini Al-Iraqiyaini, Asy-Syami dengan Al-Iraqi, daripada empat penjuru Ka'bah kita sudah pernah menghadapnya, tapi kita belum pernah masuk. Dikatakan Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang pada malam hari itu beliau bayar 10.000 dirham, 10.000 dirham, RM-nya 1.000 dirham sama dengan 30.000 ringgit, berarti tidak kurang daripada dalam 300.000 RM, agar diperkenankan untuk sembahyang dan menghatamkan Al-Quran di dalam Ka'bah.
tanpa ada sesiapa yang masuk pada saat ketika itu. Itu namanya pengorbanan demi untuk ibadah. Sanggup bayar sampai sebanyak itu. Yalah, kita pun kalau duit banyak berani juga kita bayar. Jadi misalnya ada tawaran bangsa Melayu yang nak sembahyang di dalam Ka'bah sepanjang malam dengan bayaran 1 juta, saya rasa banyak orang yang berani. Banyak orang yang berani bayar 1 juta sama kerajaan Arab Saudi lah. Masya Allah, tabarakallah. Duit banyak, berapa duit banyak sekali, berapa kilo emasnya, berapa juta RM-nya, banyak, saya kasih juta aja. Tidak ada masalah dapat 1 malam dengan kita berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Ini pengorbanan demi untuk ibadah, pengorbanan demi untuk agama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Padaktu sembahyang di masjid muslimat. Kan kita kalau sembahyang ke situ, kenapa? Karena kita kereta-kereta yang parkir di sebelah kanan. Ya kalau pada tuduhan kita sembahyang di sebelah belakang, kenapa dengan kereta yang parkir di sebelah samping menyamping kanan dan kiri? Jadi selepas sembahyang selesai dilaksanakan, salah seorang daripada hamba Allah, tok guru lagi kiai, salah satu daripada tokoh masyarakat, salah seorang daripada ulama yang sangat-sangat dikenal, ternyata dengan tunggangan beliau hilang, dicuri oleh si pencuri. Ya Allah, minta maaflah kepada maling-maling dan pencuri. Ini kita live. Insyaallah pencuri-pencuri dengar pada malam yang mulia ini. Kalau nak mencuri pun janganlah, yang dicuri itu yang sasarannya adalah uang rakyat, orang-orang rakyat yang banyak hutang ini. Kalau nak mencuri janganlah, yang dicuri itu orang-orang miskin. Kalau nak mencuri, curi itu duit datu-datu, tansri-tansri yang banyak duit tuh. Ini yang dicuri, orang pergi ke masjid kasutnya yang dicuri, mahal mana harga kasut. Tuhan imam, kasut diambil, selendangnya diambil, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Juga dengan smateknya, mahal mana smatek yang memang ada harga. Tapi jangan kepada orang pergi ke masjid, orang pergi ke Stadion Bukit Jalil, curi duitnya. Itu agak lumayan sedikit, bebaloi lah. Ini enggak yang jadi sasaran orang yang pergi ke masjid, kesian. Jadi dulu-dulu pada masa saya di Sungai Petani, ada satu buah masjid namanya Masjid Abu Bakar Arang. Itu enggak betul kan sebutannya sudah? Masjid Kampung Abu Bakar ke Abu Bakar Arang. Sungai Petani, cari situ ada nama Masjid Abu Bakar Arang. Itu tiap pengajian berlangsung mesti ada yang pecah cemen keretanya. Ambil, nah diambil, takkan kita letak berjuta-juta di situ. Orang simpan duit di rumah, takkan simpan duit di kereta. Yang berjuta-juta itu di rumah, di apartemen. Mana dengan seseorang simpan duit berjuta-juta di dalam kereta. Dalam kereta itu uang ricihan saja, uang siling, ada seringgit, ada 5 ringgit untuk bayar tol saja. Tapi itulah yang berlaku. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada jemaah pada menyumpah. Mungkin minta maaf dengan bahasanya sedikit lah. Bukan bergurau, menyumpah sedikit. Wah, sialan bangga tuh pencuri. Sialan loh. Memangnya enggak ada yang lain yang nak diambil melainkan daripada kudanya tuh guru. Kalau nak curi pun curilah, punya koprat-koprat, punya menteri-menteri. Ini keretanya tuh guru yang diambil. Tuh kudanya tuh guru yang dicuri. Semuanya pada menyumpah. Haram KL betul itu orang. Haram Jakarta, haram Jeddah. Innalillahi wa inna ilaihi. Pada disumpahin. Guru tadi, itu selepas orang pada emosi, pada orang pada marah-marah, kata beliau, sebenarnya tadi itu pada masa aku sembahya, aku tenampak aja dengan dia melucutkan tali ontaku itu. Aku tenampak aja masa dia melucutkan tali kudaku itu. Akhirnya mereka terperanjat. Masa aku sembahyang tadi, aku nampak aja dia lepaskan tali kudaku itu, terus dia bawa pergi. Jadi orang jadi pelik, kenapa tidak dikejar, kenapa tidak menjerit? Sebab sembahyangku, dengar abang, sembahyangku lebih mahal daripada kuda. Sebab sembahyangku lebih mahal daripada onta. Sebab sembahyangku lebih mahal daripada kendaraan. Maka kita inginkan detik-detik waktu kita di rumah Allah, agar ini lebih mahal daripada Facebook, daripada grup WhatsApp,
daripada tayangan dia tiup dan juga dengan semua program-program yang ada dalam handphone. Kita berharap ibadah kita lebih mahal daripada segala-galanya. Sudah dua yang saya ceritakan. Seseorang tadi itu di depan mata kepalanya kuda dibawa pergi, tapi pada waktu lagi sedang sembahyang. Kalau kita haji paling tidak kita pun berdehem. Tadi perasaan ya Tuhan Imam, masa sembahyang maghrib tadi itu Imam baca tasawuf agak panjang, saya rasa tak panjang, ada yang berdehem dah katanya. Banyak sikinya belakang samping saya mana tak tahu lah, pokoknya saya dengar ada deheman. Deheman itu sebenarnya teguran, Imam cukuplah, Imam salam jalan lagi. Itu maksudnya, Imam pun salam tadi itu. Kalau saya Imam, saya tak peduli, saya panjangkan lagi. Jangan lagi mendehem-dehemin aku. Aku jadi Imam, sesuka aku lah. Tidak juga dengan kita panjang sangat. Itu tadi. Akhirnya Imam bawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang berlaku. Ha, baru kita paham. Jadi muslimin muslimat, makan untuk ibadah, minum untuk ibadah, politik untuk agama, ekonomi untuk agama, peluang untuk agama, teknologi untuk agama, percaturan politik dalam juga dalam perekonomiannya pun juga untuk agama. Hidup kita ini alhamdulillah minallahi wa ilallah wa filah, daripada Allah segala-galanya, untuk Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan kita yang abadi nanti pada hari pembalasan, dan juga kita lakukan kerana Allah jalla wa ala. Ya Allah ya Rahman Rahimin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba tengok ini pengorbanan demi untuk agama. Waktu kita tinggal dalam 7 menit, kita tepat waktu, nanti jais marah pulang ke kita. Katanya tak boleh, ceramah lepas isya tak boleh. Tapi saya rasa kalau saya jadi ketua jais, kita fleksibel bangsa dan ikut jamaah lah. Kalau ijiki atas inisiatif daripada pihak masjid jamaah pun juga tidak akan lari. Tak lama mana, pilih media 3 jam. Kita nonton depan Amita Belacan atau dengan Sarohan, dengan Amiran, 3 jam. Tak dengan kita merasa kelamaan untuk kita mendapatkan sedikit pengongsian ilmu, pencerahan, bimbingan halal dan haram. Sebab hidup ini adalah perjuangan dalam rangka kita berkorban demi untuk agama dan juga demi untuk masa depan. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Bang Sonusi bawa duit uang siling enggak? Uang siling. Allah atau yang siapa yang punya. Jadi uang siling ya kita pun tahu, yang satu kupang 10 sen, 2 kupang, 3 kupang, 5 kupang, kemudian yang sedikit sudah jadi uang kertas. Jadi yang paling besar hak 5 kupang, 50 sen, itu yang paling besar. Jadi pada suatu ketika dengan uang yang 50 sen itu, gambaran saja, perumpamaan seumpamanya, itu terjatuh ke dalam sebuah peringgi. Duit tadi itu terjatuh dalam sebuah peringgi. Di mana dengan yang si pemilik duit, di mana dengan si pemilik duit tadi itu ambil peluang waktu, peras keringat, banting tulang, mengambil, meminta seseorang untuk menguras, membantu dia menguras. Paham bahasa menguras? Mencedok, mengeluarkan air yang ada dalam telaga atau apa-apa, dikeluarkan. Hah? Mengeringkan. Hah? Untuk menguras, untuk mengeringkan isi air sumur tadi itu. Jadi ya Allah Rahman Rahimin, ditembak, habis belanja dalam beberapa dinar emas. Yang diambil tidak lebih daripada uang siling. Nilainya tidak lebih daripada kira-kira dalam 5 kupang. Sementara dengan pengorbanan waktu dan tenaga, tambah juga dengan duit, dalam beberapa dinar emas, satu dinar emas tidak kurang dari dalam 700 ringgit kita. Dalam beberapa ringgit duit habis. Waktunya yang pertama, tenaganya yang kedua, duitnya yang ketiga, dikuras, dicedok, sampai habis, sampai terjumpa dengan uang siling tadi itu di dalam. Setelah dikeluarkan, nilai duitnya tidak lebih daripada dalam beberapa kupang saja. Orang jadi pelik. Kenapa? Jadi kata beliau, saya kuras, saya cedok, saya timba air telaga, air peringgi tadi itu dengan mengorbankan waktu, tenaga, masa dan duit.
bukan karena dengan nilai duitnya, tapi di duit itu ada tulisan lafzul jalalati Allah. Itu yang aku nak selamatkan. Ini berkorban berjuang demi untuk agama, bukan agama kita gadaikan. Maka ke depan dengan cerita-cerita yang saya sebutkan tadi, tiga cerita yang kita kongsikan pada pertemuan kita di malam hari ini, di malam bulan Ramadan yang mulia, di tempat yang mulia, dengan kumpulan yang semuanya dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita mendapat kemuliaan yang abadi di sisi Allah nanti pada hari pembalasan. Yang pertama, Imam Abu Hanifah mampu untuk membayar sekian duit, bukan untuk merampas hak orang ramai, tidak, agar pada malam hari itu beliau diperkenankan untuk khatam Al-Quran sembahyang tahajud di dalam Ka'bah. Yang tadi itu pula pengorbanan yang dilakukan mampu untuk membelanjakan sejumlah sekian dinar emas dalam rangka untuk menyelamatkan satu siling uang yang bertulisan di sebelahnya lafzul jalalati Allah. Tengok dinar Kelantan, tengok dirham Kelantan, ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demi untuk itu diselamatkan daripada pencemarannya, diselamatkan daripada tanah yang mengotorinya. Mungkin dahulu pernah saya ceritakan cerita yang terakhir, sebab waktu kita tersisa hanya tinggal 1 menit saja, saya carikan cerita yang 1 menit. Persin muslimat dengan kita, kalau seadanya semasjid tadi orang bersin, kita tak kisah sangat. Dia hamdalah, dia tak hamdalah, dengan kita, kita tak ambil berat. Yang itu hamdalah, yang itu tidak, yang itu ambil sepuh tangan, yang itu ternyata kuat sekarang ingos. Yang dengan kita, kita tidak bagi respon apa-apa. Yang ini mendengar orang bersin daripada seberang sungai, daripada seberang sana, siwa sampan, sewa sampan, sampan perahu, jokong bahasa orang Banjar, untuk menyeberang ke sana, mendayung. Mendayung itu mungkin ada 2 cara barangkali. Ada yang mendayung begitu kan, 2 belah tangan, ada yang sebelah kayu, sebelah menyeberang, begini. Yang hidup di Sungai Perak, Sungai Kelantan, adalah benda-benda semacam itu. Di sini mana ada sungainya? Tidak ada. Sungai yang ada pun kering pada beberapa waktu yang lalu, sampai kita kehabisan air. Ya Allah, ya Rahman. Sampai ke sana untuk apa, Haji? Susah-susah, ambil waktu, ambil masa, ambil tenaga, peras keringat, dan sewa sampan untuk apa saja. Jadi rupa-rupanya datang ke sananya untuk mengucapkan ya rahmukallah. Sebab orang tadi ucapkan alhamdulillah di situ. Kalau dijawab ya rahmukallah di sini, tak kedengaran. Pasti dan pasti itu saudaraku. Dia mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak ada yang menyahut. Berkorban demi untuk ibadah, berkorban demi untuk persaudaraan, berkorban demi untuk silaturahim, berkorban ke sana demi untuk mengucapkan yarhamukallah, supaya mendapatkan lantunan doa jawabannya daripada yang bersin, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Moga-moga Allah memberikan bimbingan hidayah dan mengislah, mensejahterakan kehidupan kamu, untuk mendapatkan doa semacam itu daripada saudara yang di seberang, mampu untuk mengorbankan waktu, duit dan tenaga demi untuk mendapatkan balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka penutup, saya berharap kepada semua jamaah pada waktu kita di masjid hari ini, besok lusa, mampu untuk kita memuasakan mata, mampu untuk kita memuasakan tangan yang mengusap screen handphone, usap melulu pada waktu kita sedang berada di rumah Allah, demi untuk ibadah yang murni tanpa ada sembarang pencemaran yang mencemarinya. Waktu lewat 2 menit. Hada wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa salam. Tadi itu sekedar janji aja, lepas tarawih soal, ada soal jawab, ada soal jawab yang boleh lah, tapi kalau semuanya pakat pada pergi ke More, saya pun akan ikut pergi ke situ juga. Jadi kita jangan bersyarat macam itu. Jadi tak akan saya duduk di sini, di sini orang ngoreh di situ, tak adil lah. Kan kita sekarang ada 2 mata, kanan kiri, kena tegak dengan pandangannya. Itu baru harapan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Wassalam. Insyaallah.